Wih, seger kek. Pas seger banget nih. Kaldu ayamnya tuh nendang banget. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua, Duo Dinosaurus Cak Cai. Ini yang lama ini, legend banget ya. Betul sekali. Udah kelihatan legend ya. Pulang, jangan ikut, bandel. Kita ada di mana ini? Ini di Jalan Bali Raya nomor 2. Wah. Ini kita mau kuliner apa ini? Soto 3.000. 3.000. Seporsi 3.000. Betul sekali. Wah, ini tadi soto termurah di Kota Gresik guys ya. Bener. Wah. Yuk enggak pakai lama ya. Langsung kita tanya-tanya ke ownernya dan kita cicipi soto 3.000. Let's go. Ini dengan ibu-ibu siapa ini? Orami banget ini ya. Ibu-ibu PKK ya ini ya. Ibu-ibu PKK. Ya. Ini lagi ngantri soto ini. Iya. Oh, mantap. Mantap, oh, antri ya. Gimana enggak Bu dilanjut? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan bapak siapa ini? Cak Gusur. Oh, Cak Gusur ini penjual soto 3.000. 3.000-an nih viral jelas ini ya. Mantap banget ini. Ini sudah lama Cak jualan soto 3.000 ini. Baru. Oh, masih baru. Oh, masih baru ya. Baru. Rame banget ya. Bener. Istimewa ya. Nah, ini bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa ini, Pak? Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Setiap hari. Setiap hari. Oh, mantap ya. Terus di sini Pak, sotonya itu satu porsi itu berapa? 3.000. 3.000-an. Rupiah. Oh ya bener, ya Pak, rame banget. Bener. Oke Pak ya, habis ya. Ini saya buatkan 2 porsi ya. Oke. Biar kita coba. Siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, apa enggak rugi Pak 3.000 gini Pak? Insyaallah enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, jadi yang penting lancar gitu Pak ya. Ya, yang penting jadi lancar. Nah, ini jadi berjualan sambil bersedekah ini. Ah, bener-bener bermain sambil bersedekah ini. Heeh, mantap banget ini. Dan ini juga terobosan baru di Kota Gresik ya. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Ah, tinggal kita ikhtiar. Bener kan? Mantap. Yang penting kita usaha. Ah, bener usaha dan ikhtiar Pak, bener banget. Bener sekali Pak. Kemarin udah viral di Bojonegoro ya. Soto 3.000 ini kita, di Gresik ini ya. Kita buat viral Mas. Ini karena ini Kota Gresik kan terkenal dengan soto 10.000. Minimal 10.000. Ini 3.000 ini. Aduh. Untuk acara iya. Oh, acara-acara yasinan. Nah, yasinan. Ya. Buat gampang aja 3.000-an. Berapa 1.000 orang beres. Terima pesanan juga. Terima pesanan juga ya. Juga. Tadi kasih nomor HP di bawah. Nomor WA gampang. Bisa juga ngelayani nasi kotak. Oh, nasi kotak juga ya. Oh. Banyak juga ya. Jadi apa aja ini menunya, Pak? Selain itu ayam. Ya, ada nasi kotak untuk hajatan. Hajatan juga. Saya ini lulusan masak. Oh, lo sama masak. Chef berarti. Chef ini tingkat RW. Tingkat RW RT ini. Ikutin Indonesia Idol kayaknya ya. Master Chef Indonesia Idol. Master Chef iya, Indonesia Idol lah. Master Chef. Master Chef. Ikut Master Chef ini kayak ini. Master Chef Indonesia ini. Oh, berarti bapaknya ini dulu sekolah perhotelan. Sekolah perhotelan. Oh, bapak perhotelan. Perhotelan. Di mana hotel itu, Pak? Di Surabaya SMK Setara SMA. Oh, keren banget, Pak. Tapi cocok mah. Biasanya kadang ambil jalan perhotelan, kerja kuli. Ah, berarti jalur hidup berbeda. Gitu ya. Kaca Indur itu kerja kuli jadi YouTuber. Iya. Bener, iya. Bener. Oh. Ini terakhir teman-teman ya. Kita terus ini agak kesorean ya. Enggak tahu kalau udah tutup. Bener ini kita terakhir ini karen-karen koret-koret lah koret-koret. Karena bapaknya baik kita dilayani bener. Udah tutup ya pintar ya seharusnya udah tutup ini dibuatkan lagi bulan ya. Wow, makasih bapak. Masih panas ya. Wow, mantap. Soto 3.000 guys. Istimewa guys. Ini bukan kelas SD lagi nih ya. SMA ini kelasnya ini.
Terus itu mas, ikannya juga lumayan banyak. Banyak ini. Ini enggak hitung-hitungan kayak gini. Dimbiokno iki. Kadang kan berapa iris gitu ya? Gitu ya. Yang penting ada ikannya gitu biasanya kan. Ini benar-benar ini ya. Yang 5.000 sama 3.000 ini gila ini. Terus aroma. Ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau traktiran. Nah, cocok aja. Murah meriah kan? Buat anak-anak pabrik. Heeh, anak-anak pabrik bancaan traktiran. Bawa sini aja, weh. Bener. Barangkali punya catatan. Punya catatan ya. Bener. 5.000 CS-nya Banyu Mateng. Untuk keren, motor baru lah kan bisa. Ya, bisa. Di warungnya Cak Gusur. Oh, siap, mantap Cak Gusur. Wes. Soto 3.000, guys. Mantap, guys. Ini wajib viral ini ya. Wajib banget, Mas. Karena enggak ada yang niru ini 3.000 ini. Di Kota Gresik enggak mungkin ya. A few moments later. Lah, ketemu lagi dengan kita berdua. Duo Dinosaurus. Kali ini kita di mana, Bang? Ini di daerah GKB ini, perumahan Jalan Bali Raya ini. Nomor 2, depannya Masjid Al-Hijrah. Jadi ini ada soto yang lagi viral, guys. Bener. Ini. Jadi kemarin di Bojonegoro ya, soto 1.000 ya. Ini soto di Kota Gresik 3.000. Lihat mangkoknya ini, waduh. Tapi ini ya, saya yang bawa yang 5.000 ini. Nah, 3.000 dan 5.000 tinggal pilih. Tapi gini, 3.000 aja udah, menurutku udah cukup ya. Emang. Belum ini banyak banget. Lihat. Ini walah. Gila banget ya. Pokoknya gila banget. Baru pertama kali di Kota Gresik ya. Karena pada umumnya itu soto itu di atas 10.000. Di atas 10.000. Dan gini ya, karena UMKM di sini juga kan tinggi, Mas. Terus bahan-bahan pokok juga mahal. Di sini Kota Gresik ini setara dengan Surabaya. Bener, serba mahal serba di sini. Serba mahal. Tapi ini kok bisa 3.000? Apa enggak rugi gitu loh. Makanya itu Mas. Ini sedekah atau gimana gitu. Berarti ini Bapak Gusur ini niat jualan sambil beramal. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas, udah coba kuahnya, Bang. Kuahnya, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, seger, Bek. Pas seger banget nih. Kaldu ayamnya tuh nendang banget. Benar ya. Setelah dua serbutan tadi ya, dua sendok Mas. Ya. Benar, memang seger banget. Kaldunya berasa banget, Mas. Ini benar-benar real soto ayam yang harganya umum 10.000 ini cuma 3.000. Benar sekali, Mas. Gak ada apa yang ini rumahnya ya? Oh iya gini, tadi dengar ya, katanya tuh Pak Gusur ini ya, Bang. Mantan chef. Oh iya, mantan chef di hotel ternama di Kota Surabaya. Ya, makanya nggak heran juga. Heran bener. Masakannya enak banget. Rasanya ya. Juga, gila, waduh, ngangenin banget ini ya. Mantap. Langsung kita coba pakai nasi, okay, Mas. Oke, pakai nasi dan ayam lah, Bang. Originalnya dulu ya. Monggo. Makin enak, Bang. Enak. Meskipun tidak kita kasih sambal atau kita kasih jeruk ya, enak mah ya, seger gitu ya. Seger, enak. Tetep pol. Mantap ini ya. Sekarang kita coba kasih sambal. Sambal. Gimana? Apa lebih enak? Apa lebih gimana? Benar ya. Kita coba kasih kecap juga ya. Oh mantap. Ini. Berapa ini tadi ya? Gak juga ya? Nah, kasih lihat ke kamera, Mas. Iya. Sombong amat. Yalah, ini tak kasih, Mas. Kita akan sehati. Oke. Woi, Mas. Kusa. Oke. 3.000. 5.000. Tambah enak ya. Makin enak. Benar. Rasa dari jeruk nipis tambah seger banget. Benar. Yang bikin membedakan soto ayam itu dari kuahnya, guys. Bener, dari kuahnya. Kalau kuahnya tuh enak, kerasa banget kaldu ayamnya. Lain-lain ngikut, bener gak? Bener sekali, Mas. Bener. Ini soto ayam ini gila, harga 3.000 ini. Kelasnya resto, guys, sumpahnya. Ini harga gerobakan ini ya. Seru banget. Bener ya? Gila banget ini ya. Enak banget. Nah, saya enggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Enak banget ini. Ini kalau satu terobosan baru di dunia persotuan ya? Di daerah Gresik khususnya, Mas. Bener banget ini.
aku kira ini alah cuma 3.000 paling kecil. Ternyata, Pak. Dan ini ya, hampir sama ya. Kalau dilihat dari jauh, kemungkinan ini sama kan sampai lihat. Hampir sama. Cuma isiannya lebih banyak. Lebih banyak yang untuk 5.000. Lebih cuma banyak. 3.000 ini banyak banget, Pak. Enggak bisa begini beneran. Ada nih 10 sendok ini. Bang Bos. Pokoknya enak banget ya. Buat kalian ada acara arisan atau acara traktiran untuk habis perpanjangan kerja di kerja pabrik, cocok banget di sini. Harga murah, tempatnya juga nyaman, enak, adem gitu ya. Dan buat kalian ada acara untuk seperti catering pernikahan ya, kayak sunatan juga, gitu loh. Nasi kotaan bisa di sini. Bisa di. Tara kasih nomor WA-nya di sini ya. Pokoknya ini ada nasi kota, nasi kota juga ada, soto juga bisa. Karena ini kuah sotonya enak banget. Banget, seger banget, kaldu ayam nendang banget. Biasa. Ciri khas dari Om Dino ya. Mantap, baik, Mbah. Oke, teman-teman ya, kita udah coba ini ya, soto 3.000 dari Cak Gusur. Gila ya, kita baru pertama kali menemukan soto termurah di Kota Gresik. Karena kita sudah keliling-keliling ya. Nah, kita juga keliling kemarin ke Bojonegoro, kita menemukan soto 1.000. Tapi wajar ya, karena Bojonegoro kan UMR-nya itu masih kecil ya. Dan juga bahan pokoknya itu masih murah. Masih murah. Mas. Kalau di Kota Gresik kan setara dengan Surabaya. Surabaya. Dan juga hampir sama dengan Jakarta, Mas, ibu kota. Benar banget. Jadi ini mungkin soto termurah juga ya. Bener. Gila ya. Jadi pantesan di sini buka itu ramai banget orang beli. Dan ini ya, kita tadi itu kesorean, udah habis lah sininya. Enggak habis, tapi Cak Gusur memberikan apa-apa 3 porsi. Kita beri gitu. Kita tebatkan ya. Bener-bener. Kita enggak sengaja sebenarnya lihat-lihat di sosial media ada di Kota Gresik ya. Langsung kita datangi, ternyata udah tutup bener. Dan kita datang dua kali berarti dua ini, kali ya. Karena kita kemarin kan biasanya sore, jadi kita bilang sama Cak Gusur supaya dikasih disediakan lah. Porsi lah. Karena kita biasanya sore ya, karena kita juga buru pabrik. Jadi kita alhamdulillah masih ada 3 porsi untuk kita, dan kita review lagi di tempatnya ini. Ternyata ya, harga enggak semuanya tuh pasti harganya 3.000 biasa. Terus gini rasanya itu pasti gitu kan. Terus untuk ukuran ayamnya dikit. Pasti ini bisa membedakan semuanya, guys. Kalau teman-teman enggak percaya, datang sendiri aja. Ini jalan mana, Bang? Di Jalan Bali Raya nomor 2 GKB. Tapi tepatnya di depan Masjid Al Hijrah. Kalau teman-teman enggak tahu jalannya, nanti kita kasih Google Map-nya, Mas. Biar betul sampai lokasi, bener kan? Jadi tinggal lihat HP, sudah sampai di sini. Pokoknya ini gila ya, aku baru nemukan soto yang paling gila di Kota Gresik ya. Sekarang gini, Cak Gusur ini juga dulu chef ya. Chef ya, bener. Di hotel ternama di Kota Surabaya. Jadi nggak heran kalau masakannya tuh sedap banget ya. Jadi nggak bisa nggak diragukan lagi dah soal rasa gitu, Mas, bener ya. Bener banget. Oke, sekian dulu teman-teman, kita berburu kuliner sore-sore bersama Mas Rafa Original dan juga ada Cak Inur ya. Yang ada mojok. Enggak tahu di mana dia, antar berantai ya. Iya benar ya. Kita langsung mencoba soto viral 3.000. Rasanya mantap dan bikin ketagihan. Jadi buat kalian yang pengen kuliner Anda yang kalian suka, bisa kita review kita komentar di bawah ya. Bener. Insya Allah kalau ada waktu kita akan mampir untuk review. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di Kota Gresik dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Karena insya Allah kita akan terus berburu kuliner setiap hari untuk memberikan dan menyajikan video-video yang rekomendasi buat kalian kunjungi dan pastinya bikin ngiler. Mas Rafa. Salam dan mangan dari Rafa Agro Channel dan Yusuf Faro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam duo dinosaurus. Sarang ngiler.